Sumber pertumbuhan tertinggi produk domestik regional bruto PDRB dari segi pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga yakni sebesar 2,56%. Dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi triwulan pertama tahun 2022 sebesar 4,64%. Dibandingkan triwulan keempat tahun 2021, ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan 1 tahun 2022 terkontraksi sebesar 1,88%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi triwulan pertama tahun 2022 mencapai sebesar 4,64%, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Dibandingkan triwulan keempat tahun 2021, ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan 1 tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,88%. Pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai pertambahan pendapatan regional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi selama satu tahun. Dengan demikian, indikator pertumbuhan ekonomi salah satunya ditunjukkan oleh nilai PDRB, Produk Domestik Regional Bruto. PDRB mempresentasikan pendapatan regional yang dihitung dari keseluruhan output dari barang dan jasa yang diproduksi suatu daerah. Syarat bagi suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan apabila nilai PDRB atau pendapatan regional mengalami kenaikan dari periode sebelumnya. Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, diketahui struktur PDRB menurut pengeluaran 43,08%, PDRB triwulan pertama tahun 2022 berasal dari konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran berasal dari laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga 5,71%. Kemudian pengeluaran net ekspor barang dan jasa 3,98%. Diikuti pembentukan modal tetap bruto atau PMTB 7,63%. Perbandingan sumber pertumbuhan ekonomi Jambi triwulan menurut pengeluaran yang terdiri dari konsumsi rumah tangga ditunjukkan dengan warna biru, PMTB hijau, net ekspor ungu, dan lainnya merah. Pada triwulan pertama tahun 2021 dengan PDRB minus 0,29%, triwulan keempat tahun 2021 mencapai 3,62%, dan triwulan pertama tahun 2022 PDRB mencapai 4,64%. Dengan konsumsi rumah tangga adalah sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 2,56%. Iqbal, Cek TV, melaporkan.